بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين المسلمات ممير سافات في رحمنا ورحمكم الله أدا برتانيا أندري سوداري بيتي جنتي أو سودار بيتي جنتي ديديكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Admin Dewan Fatwa izin bertanya saya melihat bapak saya sholat zuhur dari rokaat 1 sampai 2 masih berdiri tapi ketika rokaat 3 sampai 4 tiba-tiba duduk setelah selesai sholat saya tanyakan eh, maka kata bapak saya beliau tiba-tiba dengkulnya sakit nggak kuat berdiri apa hukumnya untuk sholat tersebut dan bagaimana status sholatnya apa batal atau harus diulang syukran sallallahu khairah wa jazakumullah khairah sholat sambil berdiri merupakan perintah asal. Salat seseorang ketika sehat, kemudian salat yang dilakukan adalah fardu, maka berlaku rukun-rukunnya, diantaranya adalah berdiri, menghadap kiblat, dan e, sebagainya. Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama. Akan tetapi, pada saat seseorang memiliki kondisi sakit, ada penghalang untuk melakukan rukun-rukun tersebut, sehingga dia harus melakukan sholat sambil duduk maka hal ini dibolehkan dan pahalanya tetap utuh sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Ibnu Bukhari dan Muslim dari uh, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, uh, radhiyallahu anhuma beliau mengatakan sali qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam salatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, maka salatlah sambil duduk. Kalau seandainya tidak bisa lagi maka salatnya sambil berbaring atau e, tidur sambil miring. Dan para ulama mengatakan jika tidur sambil miringmu tidak mampu maka sebisanya sehingga yang dilakukan adalah dengan e, isyarat saja. Entah isyarat dengan mata atau kepala kalau seandainya dia masih mampu. Intinya salat bisa dilakukan pada saat dia sakit dengan kondisi apapun sesuai kemampuan. Allah Azza Jalla mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini untuk memberatkan kamu. Maka para ulama menyebutkan bahwa orang yang tidak mampu sholat berdiri maka dia boleh untuk sholat sambil duduk atau selebihnya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan para ulama bolehnya seseorang sholat sambil duduk kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri. Bahkan ketika seorang menjadi imam lalu dia tidak mampu untuk sholat sambil berdiri maka dia dianjurkan sholat sambil duduk dan makmum pun dianjurkan untuk duduk. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW pernah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW jatuh dari kuda. Saqata Nabi SAW alaihi min faras fajuhisha shiqqul ayman. Rasulullah SAW jatuh dari kuda kemudian bagian kanannya sakit sampai terluka sehingga beliau susah untuk salat sambil berdiri maka Rasulullah SAW salat sambil duduk. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabatnya, duduklah kalian. Innama juilal imamu li bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. kemudian dalam bagian akhir hadis itu dikatakan fa salat ajmaun. Apabila imam salat sambil duduk, maka duduklah kalian semua. Sekalipun para ulama mereka menafsiri hadis ini, apabila imam salat sambil duduk dari pertama, maka makmum dianjurkan salat sambil duduk. Akan tetapi jika seandainya sholat imam dari pertama berdiri lalu dia tiba-tiba sakit, maka makmum tetap boleh berdiri melanjutkan sholatnya. Yang jelas Rasulullah SAW Alaihi Wasallam membolehkan seseorang untuk sholat sambil duduk ketika dia sakit. Padahal sholat itu adalah sholat fardhu. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ida maridul abdu au safar, kutibalahu sahihan muqima. Apabila seorang Uh, sedang sakit atau bepergian maka ketika dia terhalang untuk melakukan ibadah secara sempurna Allah Azza wa Jal akan tetap tuliskan ibadah dia seperti sempurna ketika dia dalam kondisi tidak sakit dan sebagaimana dia dalam kondisi tidak safar nah ini adalah syariat untuk sholat fardu adapun sholat sunnah maka seseorang boleh untuk melakukan sholat sambil duduk meskipun dia tidak sakit Sekalipun dia dalam keadaan sehat Kemudian dia ingin panjangkan Solatnya lalu dia duduk, maka tidak mengapa Hanya saja dalam kondisi Solat sunnah dan Orangnya mampu untuk berdiri Dia akan mendapatkan pahala setengah Dari orang yang melaksanakannya sambil berdiri Rasulullah SAW menyatakan Solatul qa'idi nisfu ajril qa'im Solatnya atau pahala Solat orang yang uh, duduk ini solat sunnah, kemudian dia mampu. Sebenarnya, untuk berdiri, maka dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang solatnya sambil berdiri. Akan tetapi, jika seandainya dia solat sunnah juga, eh, orangnya memang tidak mampu untuk berdiri, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala eh, sempurna seperti dia solat berdiri karena duduknya dia disebabkan oleh sakit dan tidak mampu untuk berdiri. والله اعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين